Hai, halo sahabatku semuanya. Jumpa lagi nih dengan channel saya ini ya. Liga Indonesia sudah break dulu ya, sudah selesai juaranya Bali United, dan sekarang di Indonesia kalau bulan Ramadan biasanya break dulu ya, karena nanti dilanjutkan lagi untuk Liga Indonesia berikutnya, yaitu 2022-2023 ya. Tentu saja semuanya sangat menantikan ya, menantikan ada tim-tim yang mau berbenah, ada tim-tim yang ya mungkin kemarin tidak bisa mencapai targetnya, dan tim yang saya bahas kali ini adalah yang pertama ya, yang paling mengejutkan adalah PSIS Semarang ya. Ini PSIS Semarang ini akan saya bahas karena sebelum mulainya Liga 2022-2023 nanti mungkin kita semua channel-channel prediksi seperti saya akan memprediksi kembali juara musim depan ya, dan itu dimulai dari sekarang. Kita harus menganalisa keseriusan dari klub tersebut dan juga perekrutan-perekrutan yang dilakukan untuk memenuhi ataupun melengkapi ataupun menutupi kekurangan musim lalu ya. Oke, saya bahas pertama tim yang paling mengejutkan, yang menurut saya sampai dengan saya bikin video ini paling serius untuk merombak beberapa kekurangan, untuk menambal beberapa kekurangan di sektor lini depan yang mereka tahun lalu itu ternyata kelemahannya adalah sektor lini depan ya. Saya membahas sekarang PSIS Semarang ya, karena kenapa saya bahas pertama tim ini, karena tim ini satu hari setelah Bali United dinyatakan sebagai juara ya, hari berikutnya ternyata mereka mengejutkan semuanya termasuk saya dengan tiba-tiba di akun Instagramnya memperkenalkan dua pemain terbarunya, yaitu tentu saja sang bintang daripada Liga Indonesia, pemain terbaik Liga Indonesia tahun ini, tahun kemarin ya 2022, yaitu Taise Marukawa, dan juga pencetak gol terbaik di BRI Liga 1 Indonesia musim kemarin itu, yaitu Carlos Portes. Ini dua-duanya kenapa mengagetkan, karena dua-duanya menjadi incaran dari klub-klub besar yang lain yang menargetkan untuk ya untuk menambal sulam, untuk merekrut dua pemain ini yang menjadi bursa terpanas daripada bursa transfer Liga Indonesia. Dan di luar dugaan ternyata PSIS sehari setelah Liga Indonesia selesai, Bali United menjadi juara, mereka langsung tancap gas, sat-sit-sat langsung merekrut Taise Marukawa dan juga Carlos Portes. Ini luar biasa ya, gerak cepat menurut saya sangat salut dengan tim ini. Kalau kita lihat musim lalu, target PSIS yaitu masuk 5 besar ataupun 4 besar yang saya baca di ya akun-akun intern PSIS Semarang. Ternyata kemarin hanya berhasil mencapai posisi ke-7 ya. Dan gebrakannya adalah mereka langsung merekrut pemain-pemain depan, yang dimana pemain depan itu kemarin menjadi titik lemah daripada PSIS Semarang, karena agak sedikit mandul ya untuk sekelas tim yang menargetkan 4 ataupun posisi 4 ataupun 5, yaitu mencetak 1 gol 2 gol itu menurut saya masih sangat kurang ya itu. Apalagi di setelah tambal sulam di leg keduanya ketika di Bali itu memasukkan ada beberapa pemain depannya yang diganti, Hari Nur dicoret masuk Walls, terus Barian Pereira juga digantikan sama Flavio Beck, dan itu tidak berhasil. Ternyata mereka tetap saja tidak kesulitan setiap harus mencetak gol ketika lawan-lawan tim besar ya, hanya imbang ataupun kalah selisih 1 ya. Sementara di lini belakang ini masih sangat kuat, masih sangat menjanjikan, duet daripada Wallace Costa dan juga Alfreda Dewangga ini menurut saya cukup yang paling solid
duet lini belakang yang paling solid, ditambah juga menurut saya dari kiper ini sudah sangat cukup menjanjikan ya. Ini kipernya daripada Joko Ribowo dan juga Jandia Eka Putra ini, menurut saya dua-duanya pemain inti dan cadangannya cukup saling melengkapi kedua-duanya. Jadi ketika Jandia tidak bisa tampil, Joko Ribowo juga tampil cukup prima ya. Ini tim berjuluk Mahesa Jenar ini yang bermarkas di Semarang, ini didirikan tahun 1932, ini masih dilatih oleh Dragan Dukanovic ya. Kebetulan namanya hampir sama sama nama saya. Kalau saya Agan, kalau ini pelatih PSIS ini Dragan ya. Kalau saya lihat musim depan apakah akan menjanjikan tim ini? Tentu saja. Dengan perekrutan di lini yang dinilai menjadi kekurangan di musim lalu, sekarang Hari Nur mungkin akan bertandem sama Carlos Portes ataupun bisa jadi variasi dari formasi ini akan lebih beragam dengan hadirnya Taisei Marukawa atau dan juga Carlos Portes. Bisa dengan 4-2-3-1, bisa juga dengan 4-4-2 ini ya, tentu saja formasinya menyesuaikan dengan tim lawan mana yang nanti akan di lawan ya, jadi lawan yang di bawah mereka ataupun di atas mereka, jadi lebih bervariasi. Tentu saja ini bisa saja Taisei Marukawa itu ada di penyokongnya daripada Carlos Portes ya, jadi 4-2-3-1 dengan Jonathan Cantilana sebagai playmakernya. Mungkin di tengah ini sudah jadi miliknya Pinky Pasamba, kalau dia menurut saya kemarin ada kabar juga mau direkrut sama Madura United. Kalau di lini belakang kiper sudah sangat kokoh, tentu saja duet daripada Alperenda Dewangga dan Wales Costa ini cukup menjanjikan dan cukup menakutkan karena dua-duanya sering overlap juga. Alperenda Dewangga juga umpan-umpannya ya sangat kadang-kadang bisa langsung menerobos ke depan gitu kan, kaki kirinya itu. Wales Costa juga terkadang sering mencetak gol. Bahkan kalau dilihat Wales Costa lebih banyak mencetak gol daripada striker yang kemarin, si Walls ini ya, tentu saja cukup produktif. Ini kipernya juga sangat menjanjikan, dua-duanya oke. Terus sekarang di lini depan dan tengah, Carlos Portes akan mendapatkan suplai dari seorang Jonathan Cantilana, Taisei Marukawa ataupun siapa lagi ya, dari Pinky Pasamba ataupun masih banyak kemarin pemain ataupun Septian David Maulana itu tokohnya sang kaptennya ya, kapten daripada Mahesa Jenar ini. Bahkan Hari Nur itu adalah wakil daripada kapten pertama Wales Costa, yang keduanya Hari Nur, yang ketiganya Septian David Maulana, dan yang kapten keempatnya adalah Jandia Eka Putra. Ini nanti akan sangat dimanjakan dengan umpan-umpan Carlos Portes ini. Taisei Marukawa, asisnya kadang-kadang juga, speednya juga ini tidak bisa ditebak begitu saja gerakannya tuh. Taisei Marukawa itu sangat sat-sit-sat istilahnya tuh ya. Ini bisa dipasang di sayap kanan ataupun sayap kiri juga kemungkinan bisa, karena pernah juga ketika di Persebaya Surabaya juga sama Bruno itu gantian posisi sayap kanan, kadang sayap kiri Bruno sama Taisei Marukawa. Mungkin sekarang bisa gantian sama Septian David Maulana ya, dan di tengah juga masih ada Jonathan Cantilana. Ini sangat menakutkan menurut saya lini depannya, sangat berpotensi untuk juara. Ya tentu saja ada, melihat dari keseriusan dari perekrutan ini juga, ini tentu saja sangat berpeluang karena merekrut pemain-pemain yang menjadi yang terbaik di musim lalu ya, pencetak gol terbaik dan juga pemain yang paling memanaskan bursa transfer Liga Indonesia tahun ini. Tentu saja Taisei Marukawa pemain terbaik daripada BRI Liga 1 Indonesia tahun ini. Tentu saja ini akan menjadi tambahan moral buat PSIS yang kemarin
yang tahun kemarin tidak berhasil mencapai targetnya di masuk 5 besar, ketujuh mungkin, yang pasti tahun depan akan lebih baik lagi ya. Mungkin targetnya akan, menurut saya ini sangat layak juga BSIS untuk menargetkan untuk juara ya, jika sementara ini sudah saya lihat pemain asingnya sudah 4 ya, sudah 4. Carlos Cortez, Taisei Marukawa, Jonathan Cantiana yang berasal dari Palestina. Berarti ini jatah pemain Asia-nya. Yang plus yang 4-nya adalah Welles Costa. Ini sudah cukup komplit ya. Mudah-mudahan ini, menurut saya Jonathan Cantiana masih di sini karena saya lihat kabar-kabar juga dari akun-akun lain juga Jonathan Cantilana banyak diminati oleh klub-klub besar di Liga Indonesia. Contohnya salah satunya Persija Jakarta ya. Per saya bikin video ini masih di line up, masih di line up sudah 4 di sini, sudah 4 pemainnya plus satu pemain jatah Asia yaitu si Jonathan Cantilana ya. Berarti Jonathan Cantilana itu satu negara sama Muhammad Rashid daripada Persib Bandung ya. Sementara defendernya masih dihuni oleh pemain-pemain muda seperti Topik Hidayat, Prendi Saputra, Pandi Okotomo juga masih ada, Rahmat Hidayat juga masih ada. Ini masih bisa jadi pelapis-pelapis yang lainnya ketika mungkin nanti ada yang cedera, ada yang panggilan timnas, ataupun ada yang kena akumulasi. Karena itu kalau menargetkan, sebuah tim menargetkan juara itu harus mempunyai kedalaman skuad yang cukup gitu kan, apalagi pemain-pemainnya ada beberapa yang rentan dipanggil timnas. Misalnya yang kemungkinan di PSIS kan ada Alperanda Dewangga yang kemungkinan jika timnas bertanding mungkin akan dipanggil, dan itu Welles Costa membutuhkan pemain pelapis daripada tandemnya yang biasanya Alperanda Dewangga, sekarang harus pelapis yang lain. Mungkin itu salah satu acuan daripada seperti channel saya yang akan memprediksi yang mana yang memungkinkan lebih untuk menjadi juara, selain daripada komposisi tim utama, line up utama yang starting elevennya, yaitu harus ada juga pemain-pemain pelapis ataupun kedalaman skuad yang lebih mumpuni. Tentu saja, apakah ini paling besar, paling besar potensinya untuk menjadi juara ataupun 3 besar ataupun 2 besar PSIS? Tentu saja ya, tentu saja untuk sementara tentu saja sang juara bertahan Bali United masih belum ada perubahan skuad ya, mungkin ada beberapa yang keluar tapi belum secara resmi mengenalkan pemain-pemain seperti PSIS Semarang yang sudah meresmikan 2 pemain barunya ini. Tentu saja mereka juga tentu saja sangat menargetkan juara sementara. Terus saya lihat karena membahas PSIS Semarang, saya melihat tim ini yang paling serius memburu gelar juara dengan terbukti dengan perekrutan yang lebih cepat daripada tim-tim yang lain. Terbukti langsung mendapatkan, jika tim lain ini masih melihat harga-harga daripada Taisei Marukawa dan juga Carlos Portes, secara mengejutkan ternyata PSIS sudah lebih dulu, berarti lebih dari awal, berarti mereka kalau dibilang lebih serius daripada tim lain, ya oke, lebih serius ya tentu saja. Dan tentu saja di sini Carlos Portes dengan dukungan daripada pemain-pemain yang lainnya seperti Jonathan, Jojo, ya Taisei Marukawa ini sangat berpotensi untuk menjadi top skor di liga tahun depan, sangat berpotensi ini. Dengan gacornya seperti kemarin di Arema saja, Taisei Marukawa ya sekarang dukungannya lebih tajam lagi, lebih akurat lagi. Taisei Marukawa, bayangin, Septian David Maulana ataupun masih banyak pemain-pemain ini sangat melengkapi daripada skuad PSIS Semarang yang tahun lalu kelemahannya yaitu di sektor depan ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan, mudah-mudahan Jojo ataupun Pinky Pasamba yang menjadi poros tengahnya ini tetap bertahan di sana supaya semakin seru liga depan ya. Mungkin saya juga nanti akan bahas tim-tim yang lain yang mengejutkan yang akan menjadi pesaing daripada Bali United dan PSIS Semarang. Sementara saya mungkin melihat lebih ke depan
baru dua klub ini yang lebih serius ya, karena PS Bali United juara bertahan tentu saja ini paling menakutkan. Yang kedua yang paling serius untuk mengarungi musim depan yaitu sementara ini saya PSIS Semarang. Mungkin besok ada kejutan-kejutan transfer lain-lainnya di klub-klub lainnya untuk mungkin dari Rans, Persib Bandung ataupun Persija ataupun Persebaya yang mulai ditinggalkan oleh para pemainnya yang eksodus. Banyak sekali keluar, Arema juga banyak sekali keluar. Perlu dicermati juga pergerakan daripada Borneo FC juga masih lama ditutupnya ini bursa transfer ya. Yang jelas sementara ini saya sangat apresiasi sekali tim yang pertama adalah sekarang ini PSIS Semarang ya. Tim yang paling serius untuk memburu gelar, tim yang paling serius untuk menambal kekurangannya di musim lalu untuk melengkapi. Dengan melengkapinya ini sangat sangat dahsyat banget perekrutan dua orang superstar daripada BRI Liga Indonesia tahun lalu, dan sekarang mereka menjadi penantang yang cukup menakutkan ya, menakutkan. Mungkin lini-lini belakang akan sedikit khawatir dan was-was ketika lawan PSIS Semarang yang sekarang mempunyai duet yang sangat dahsyat yaitu TC Marukawa dan juga Carlos Portes. Perlu disimak bagaimanakah bursa transfer daripada tim-tim yang lain karena masih ada beberapa pemain yang diincar oleh beberapa tim-tim yang besar seperti Ciro Alves, Marco Simic, terus EJ juga ini belum tahu kemana ya. Oke, saya ucapkan selamat ya kepada para pendukung PSIS yang sudah tenang hatinya dengan dan berbangga mempunyai klub yang cepat sekali merekrut daripada pemain-pemain yang diidolakan oleh pada supporter seluruh Indonesia ini, diidolakan oleh seluruh klub di Indonesia. Siapa yang tidak mau timnya dihuni oleh pemain sekelas Marukawa dan Carlos Portes ya. Jadi kita perlu simak bagaimanakah perekrutan selanjutnya daripada tim-tim yang lain ya, supaya ya bisa menyaingi tim-tim yang sudah duluan merekrut pemain-pemain yang menjadi bursa panas transfer Liga Indonesia ya. Oke. Dan juga perlu disimak ya, saya pastikan ini PSIS performa musim depan ini sudah pasti bakal lebih gacor daripada musim lalu ya. Untuk mungkin untuk sementara tiga besar ini sangat realistis. Bahkan kalau mungkin melihat nanti pertandingan-pertandingan awal, kita melihat apakah bisa padu kedua bintang ini, bukan tidak mungkin bakal menjadi penantang juara BRI Liga 1 Indonesia musim depan ya. Oke. Terima kasih bahasan saya kali ini tentang PSIS Semarang. Semoga nanti di episode berikutnya saya bisa membahas tim-tim yang lain setelah ada perekrutan yang baru daripada tim-tim yang lain juga di BRI Liga Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya. Tentu saja, salam prediksi.